Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Way Channel. Nah, pada kali ini saya sedang berada di Sentolo, Kulon Progo. Ya, ini tadi sama teman-teman dari PT Natra yang tadi di acara di YIA itu nganter sampai sini. Terus kebetulan saya juga minta turun sini aja daripada jauh-jauh minta antar nyampe Giwangan kan ya. Nah, di sini saya juga bareng Mas Andriawan Pratikto. Ini sama adiknya juga mau pulang ke Blitar. Nah, ini saya juga nemenin dulu di sini tadi habis makan pecel ayam di situ. Ya. Habis ya cerita-cerita banyak lah. Sharing-sharing. Pokoknya mantep lah. Seduluran ya. Di sini. Ini nyari warung rokok nggak ada di sini ternyata. Warung udah pada tutup semua. Oke, sebelumnya jangan lupa di like, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi. TT330. Sampean mau bumi numpak iki? Iya, numpak iki. Numpak iki. PP. Siap, hati-hati. Tunggu aku di Blitar. Siap. Siap, kapan-kapan ke Blitar, oke. Pak Rela juga. Oh ya, oke. Ya, siap, hati-hati, Mas. Kula paling lampah rembang jauh mereka. Terus negat kan gampil mereka. Oke, Eka sumber niku kata. Nah, kali ini saya sudah berada di Lampu Merah Sentolo. Ini ada shuttleku Bandara YIA Purwokerto Jogja E357. Ini jelas nggak mau naikin karena ya cuma mentok Jogja aja ya ini ya untuk shuttleku ini. Wah, itu ada mandala itu dari arah timur ke barat. Keren mandalanya. Kayak cooler. Ini masih nunggu bis sementara di sini ya. Eka. Solo. Nah. Dia malah terus aja. 7815 Cilacap. Udah bilang solo tadi. Ya wes lah. Itu julukannya Nusa Kambangan. Ya udah nunggu lama lagi paling. Biasa soalnya selahnya itu panjang kalau malam gini. Tuh datang Sugeng Rahayu. Ya belum kanan lagi dia.
7612 Pak Agus. Agus sih, Mbak. Ah, terus wae. Opong rodok ngarep ya? Nah, ini saya milih agak depanan. Depanan biar kalau ngeblong gitu kan enggak susah ya. Agak kesini dikit lah. Ada EK7509 arah ke barat. Itu ada bis. Enggak tahu bis apa. Datang Orosalia. Semen Jogja Jakarta. SHD 393. SHD 393 Semen Jakarta udah sampai. Ya udah setengah jam lebih, hampir 45 menit ya. Berdiri di sini. Sama ngejar-ngejar bis. Ini udah jam 9 lewat 2 menit. Tapi belum ada tanda-tanda bis arah ke Solo lagi yang datang. Jalanan pun makin malam makin sepi. Dan ini adalah besok itu puasa pertama. Jadi gak bisa, ya ngejar jam sahur juga di rumah, ngejar istirahat juga karena dari kemarin belum tidur sama sekali. Pusing pala. Tuh nyampe yang dari timur udah datang lagi. 7005 UT. Yang dari barat belum muncul-muncul.
Nah ini dia ya armadanya. Wah ini EKS 7008 UT. Nah keren nih. Sudah rahasia umum kalau EK itu lampu-lampunya banyak. Itu di belakang ada 7559. Ini juga arah ke timur juga. Nah ini tiketnya seperti ini tadi ya. Nah coretnya Purworejo dengan tarif 60.000. Nah kenapa kok tarifnya 60.000? Ya iya coretnya Purworejo, soalnya kan kalau Jogja itu halte batas haltenya itu sampai di Gamping ya. Sampai di Gamping. Jadi kalau lewat Gamping itu masuknya Purworejo ya. Kalau dari kalau arah ke ini, arah ke timur. Tapi kalau arah ke barat ya berarti ini saya aku pusing aku. Terus gitu pokoknya batasnya itu halte itu Gamping ya. Nih Janoko. Janoko Reborn. Nah itu yang terparkir ada EK 7815 ya, yang tadi dicegat gak berhenti ya, yang ngeblong tadi. Ini Sugeng Rahayu berangkat tujuan Bandung. UZ ini belakangnya ya. Serandil sing tak sayang hilang Cidor Cilacap. Berarti 7612-nya langsungan tadi. Ya. 7612-nya langsungan. Nusa Kambangan 7815. Itu yang terparkir tujuan Wonosobo. 7808. Dimajukan ini sama-sama Cilacap loh padahal. Masuk set. Tujuh tiga tujuh enam introspeksi. Berangkat arah Surabaya. Dua empat RE Jakarta Jogja udah datang. Ini krunya ramah-ramah banget ini Janoko Reborn ya. Ganteng krunya ramah. Nah ini ternyata bukan 7808 tapi 7809. 7809 Solo, Jogja, Magelang, Wonosobo, Bobotsari terakhir.
ini Janoko. Turun hujan deras. Paling enak di sini nih. Wah. Belakang toilet. Depan toilet. Direbahin. Alhamdulillah tertolong oleh S7008UT Janoko Reborn. Ya. Sudah sampai di Terminal Bus Tirtonadi Solo lagi. Oke. Ya, mungkin ini konten sederhananya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you enak.